Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, cikgu akan share bagaimana kita nak differentiate bagi composite function. Okey, tapi sebelum tu kita tengok dahulu untuk product rule dan quotient rule. Okey, product rule ni kalau kita nak jawab soalan menggunakan product rule, equation tersebut, function tersebut mesti mempunyai pendaraban di antara dua terms, di antara dua terms. Sorry, dua expression. Okay, so kita akan jawab menggunakan product rule, that is dy dx equals to u v prime plus v u prime. Okay, untuk product rule ni tak ada masalah. Siapa nak, kita nak letakkan depan u dulu ke v dulu? Maksudnya kalau kita nak buat satu lagi, v u prime plus u v prime pun boleh, itu pun boleh untuk cari dy dx. Manakala untuk quotient rule, kita nak menggunakan quotient rule ni, soalan tersebut function dia mesti dia punya expression ataupun terms dia mesti membahagi di antara keduanya. So kita kena kenal pasti dahulu u dan v, kemudian kita boleh differentiate u and v, then we can find dy dx menggunakan v u prime minus u v prime per dengan v square. Okey, dia mesti bermula dengan v dahulu. Okey, mesti bermula dengan v dahulu. Kemudian barulah v u prime. Okey, barulah u v prime dan tolak dengan v squared. Okey. Manakala untuk yang seterusnya hari ini, kita akan tengok differentiation of composite functions. Okey, composite functions ni yang kita dah belajar dalam functions ketika form 4 dahulu, dia mestilah merupakan gabungan di antara dua fungsi, di antara dua fungsi. Contohnya f g x ataupun g f x. Okey, mana-manalah. So kalau kita tengok kat sini dalam soalannya, find dy dx of y equals to 2x cube plus 7 to the power of 6. Maknanya yang ini adalah fungsi f, kat luar ni adalah fungsi g, fungsi j. So dia bergabung di antara kedua-dua fungsi ni. Maka bila kita tengok bentuk ni, kita boleh saja terus differentiate. Okay, determine composite function. Sebelum kita differentiate tu, kita kena determine dahulu composite function. Okay, k times ax plus b to the power of n. So k kita kat sini adalah 1 darab dengan, okay, y kita adalah 1 darab dengan, a kita adalah 2, x kuasa 3 tambah 7 kuasa 6. So n kita, n adalah 6. Okay, b kita adalah 7, a kita adalah 2. Okay, dan x kita adalah x cube. Manakala k kita adalah 1. Kemudian kita differentiate with respect to x. Okay, kalau kita nak differentiate untuk soalan ni, dy dx ni akan jadi, okay, 6 akan turun ke depan. Okay, 6 turun ke depan. Seperti biasalah kita tengok yang ax to the power of n, to the power of n, kalau kita differentiate dia akan jadi n a x to the power of n minus 1, kan? Ha, so benda yang sama akan berlaku juga, di mana kita akan anggap yang di dalam kurungan ni sebagai a lah. So dia akan jadi 6. Okay, 6 still tulis sahaja 2x kuasa 3 tambah 7 kuasa 6, bukan kuasa 6, kuasa 6 tolak 1. Dan ada satu lagi yang kita kena buat, itu kita kena differentiate. Differentiate yang mana? Differentiate yang di dalam kotak ni lah. Okay, differentiate A. Okay, jadi step yang ketiga, kita tulis balik lah 6, okay, 2x kuasa 3 tambah 7 kuasa 5 darab dengan hasil differentiation bagi A. Okay, so kalau A ni kita differentiate, A kita differentiate, kita akan dapat 6x kuasa 2, sebab 3 darab dengan 2. Ni differentiate dalam differentiate. Maksudnya bezakan di dalam beza, dalam pembezaan, pembezaan di dalam pembezaan. So kita akan differentiate, kita akan dapat 6x kuasa 2. 7 tu kalau kita differentiate dia akan jadi kosong.
Okey, kemudian barulah kita simplify dia. Dy dx ni adalah sama dengan, nak simplify tu kena expand dululah. Yang mana kita boleh expand? 6 dengan 6x kuasa 2. Dengan yang berkuasa 5 ini tidak boleh expand sebab ni ya, kita anggap macam ni lah. Yang ni rakyat biasa, hak ni rakyat biasa. Ini orang-orang istana. Mereka tidak boleh bergaul. Maksudnya kena ada benteng, kena ada gap. Jadi nak bagi mereka bergaul tu kena pecahkan gap dulu. Cara pecahkan gap tu kena buat expand banyak-banyak, sebanyak 5 kali. So susahlah kalau kita nak expand macam tu kan. Jadi kita expand yang mudah saja, 6 dengan 6x squared dia akan jadi 36x squared. Sorry, x squared. Dan darab dengan 2x kuasa 3 tambah 7 kuasa 5. So itu adalah jawapan untuk dy dx bagi soalan pertama untuk contoh differentiation of composite functions. Okey, saya teruskan dengan contoh kedua. Okey, contoh kedua, soalan dia lebih kurang sama, cuma keadaan dia bila nampak macam ni pelajar akan, oh, ini adalah quotient rule. Kita boleh guna quotient rule ni kerana ada pembahagian. Tolong tengok betul-betul. Apakah perbezaan di antara soalan 2, soalan 2 yang ni, differentiation of composite function, dengan yang ini, dengan soalan 3. Apa beza dia? Okey, kita tengok rentak dia kan. Okey, untuk soalan yang dalam quotient rule ni, di atas ni ada x, di bawah pun ada x. So, sebab itu kita boleh guna quotient rule. Tetapi, untuk soalan bagi composite function ni, dalam PSSM, dia takkan beritahu pun ini composite function. Dia takkan beritahu apa-apa pun. Awak sendiri yang kena pandai baca. Jadi, kat atas ni tidak ada X. Manakala yang kat bawah ada X. Jadi, kita tak boleh guna quotient rule, tapi kita kena guna differentiation of composite function, yang mana perkara pertama sekali kena kenal pasti composite function tu di dalam bentuk satu, membentuk searah sahaja. So kita naikkan sahaja yang bahagian bawah ni. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Y equals to 3 times X to the power of X squared. Okay, X squared. Okey, sini kawasan ni bermasalah sikit untuk saya menulis. Dia punya skrin ada problem sikit. Okey, 3 times x squared minus 3 to the power of negative 2. Okey, bila gini maknanya kita sebenarnya dah ada, kita dah ada k kita adalah 3 dan n kita adalah negative 2, b kita adalah negative 3 dan a kita adalah 1, x kita adalah x squared lah. Okey. Barulah kita differentiate dy dx. Okey, dia akan jadi 3. Okey, x kuasa 2 tolak. Okey, sorry, bukan 3. Kena buat turun dulu kuasa negatif 2 dia ni. Okey, kuasa negatif 2 akan turun ke depan, dia akan jadi negatif 2 times negatif 2 darab dengan 3. Okey, x kuasa 2 tolak 3 kuasa negatif 2 tolak 1. Okey, dan ini adalah a. Okey, kita akan darab dengan difference of a, differentiation of a. Bukan difference tapi differentiation. So kat sini akan kita akan dapat negative 6, negative 6 x to the power of 2x squared minus 3 to the power of negative 3 different a, differentiation of a. Okey, kalau dalam peperiksaan, kalau dalam latihan, awak kena buanglah jalan-jalan yang saya buat ni sebab saya buat bertingkat-tingkat jalannya untuk menunjukkan, maksudnya nak tunjuk ke awak biar student nampak apa yang kita kena buat, step-step yang kita perlu lakukan. So bila masuk kat sini, kita kena buat dy dx kita adalah bersamaan dengan, okey, kn, dia kata kn kekallah, that is negative 6, iaitu negatif 2 darab dengan 3 tadi. Copy function in bracket, iaitu function a ni lah yang saya tulis sebagai function a. Okey, x kuasa 2 tolak 3. Okey, dan n tolak 1, n tolak 1 kita ialah negatif 3. Kemudian kita differentiate yang di dalam bracket tadi. Okey, bila kita nak differentiate ni, kita akan dapat 2x. Okey, negatif 3 akan jadi kosong. Itu sahaja.
maka kita pun selesaikan dy dx kita ialah sama dengan negatif 6 darab dengan 2x. Ha, tak boleh darab dengan negatif 3 ni. Yang dalam a kuasa negatif 3 ni tak boleh darab sebab mereka adalah daripada taraf yang berbeza, tak sekufu. So negative 6 times 2x dia akan jadi negative 12x times x squared minus 3 to the power of negative 3. Dan kita selesaikan dengan cara kita turunkan kuasa ni, yang ada kuasa expression yang ada kuasa ni. So kita ada x kuasa 2 tolak 3 kuasa 3. So itu adalah jawapan untuk differentiation of composite function. Sangat seronok. Sebenarnya kalau at max ni kita selalu buat latihan, kita akan nampak lah dia sebenarnya mempunyai satu pattern yang lebih kurang sama je antara soalan-soalan dari tahun ke tahun. Cuma mungkin dia akan baiki, dia tukar figure sikit ataupun dia macam buat soalan tu mengelirukan sikit. Cuma satu je saya nak pesan, pelajar mesti kena kuasai fikiran ketika menjawab soalan MX. Jangan terlalu menerawang, jangan menerawang terlalu tinggi. Jangan letakkan diri kita sebagai seorang profesor, letakkan diri kita sebagai seorang pelajar SPM yang mempunyai basic. Okay, basic apa? Basic maths ketika lower form, basic maths ketika form 4. Dan soalan-soalan sesusah mana pun ia, penyelesaian dia akan back to basic. Okay, itu tips untuk maths. Tolong ingat, back to basic. Okay, ini adalah petua utama untuk menguasai maths. Sekian saja untuk video kali ini. Kita akan sambung dengan satu lagi tips, iaitu chain rule. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.